Halo teman-teman, balik dengan gue Lena Manuel. Welcome home. Kali ini gue kembali mainkan game Seal Online Blade of Destiny. Yang pada saat kali ini gue akan memainkan job, yaitu adalah Berserker. Dan di sini kalau kalian belum melihat video gue sebelumnya, gue akan letakin di belakang. Jadi kalian yang belum nonton bisa nonton. Dan langsung aja kita akan lihat skillnya teman-teman. Oke, di sini kita akan lihat skillnya, yaitu adalah Blade Dance. Ini pokoknya intinya adalah AOE attack milik Zerg dan memiliki damage 3179%. Damage-nya cukup tinggi dan mestinya ini adalah skill yang paling sakit di sini ya, untuk skill attack-nya 3179% di atasnya yang ini 3K. Gila memang. Dan langsung yang kedua adalah concentration. Ini adalah skill pasif yang intinya adalah menambah critical sebanyak 15. Jadi ya GG sih. Tapi ini pasif dan gua nggak bisa contohin yang kedua ya. Gua akan contohin yang Blade Dance dan kita akan langsung aja teman-teman lihat bagaimana skillnya. Yes, kita akan lihat di sini Blade Dance kayak gimana dan kita akan lihat aja. Oke. Jadi kayak ada banyak pedang, kemudian dia melayang dan ke tujuan. Ke bawah sini ya, kalau kita lagi di elem. Dan itu sekilas kayaknya nggak sakit, tapi gua sudah cepat-cepat dibalik ketika hunting, lumayan bantu, lumayan sakit juga. Meskipun nggak seasik skill sebelumnya yang sing itu lebih bagus, tapi ya lumayan lah skillnya, persennya lumayan tinggi dibanding yang skill sebelumnya. Oke teman-teman, itu sekilas mengenai yang gua bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you banyak yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, comment video ini jika kalian suka. Ketemu lagi dengan gue di next video. God bless you and bye-bye. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.